dia masuk tidur, mak pergi kerja ni. Mak ni, tiap-tiap malam mak pergi kerja-kerja. Mak tak penat ke? Mak duduklah rumah tu, Maida. Alah, ni mak tu kan ada. Mak tu boleh tengok Maida. Mak kerja malam, esok pagi pukul 5, mak baliklah. Alah, mak ni, orang lain semua kerja siang. Mak seorang tu kerja malam. Maida tak baik tau berumah macam ni. Tuan marah. Ni jelah kerja yang mampu mak tanggung untuk Aida dengan mak makan minum, bayar bil rumah. Tu apa Aida? Langsung buat tak tahu ke Aida. Jadi Aida tak ada mengumpul dah. Mak tu, tengok-tengok Aida ya. Apa telefon saya? InsyaAllah, kamu tu Aida tak payah risau lepas Aida ni. Tahulah mak tu menjaga dia. Lagipun mak tu dah agak Aida macam kusuh mak tu. Kamu tu nak pergi kerja tu, jaga diri kamu tu elok. Yelah Mak Tung, pergi dulu ya. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Tidur tak? Tolong Mama. Bismillahi minasyaitanir rajim. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku. Waalaikumsalam. Ya Allah, Cik Ros. Namanya tak jumpa. Sihat? Alahai. Cik Ros ada. Farida je yang sibuk. Cik Ros ni sentiasa ada kat rumah. Farida pun datang lebih masa je. Tak bolehlah Cik Ros sekarang ni. Yelah kan, saya pun dah kerja shift malam. Kalau siang saya dah sekolah, jadi saya kena lah tengok-tengokkan dia dengan sekolah agama lagi, sekolah kebangsaan. Jadi kalau malam saya dah tidur, bolehlah saya minta Cik Tung tengok-tengokkan dia. Yelah, Cik Ros faham. Bukan senang jadi ibu tunggal ni, Farida. Cuma Farida kena pandai bagikan masa antara kerja dengan anak. Itu sekarang ni, Farida dah kerja malam. Jadi siang tu adalah masa dengan anak-anak. Betul tu, Cik Ros. Walaupun saya dengar banyak orang cakap buruk pasal saya, tapi saya pekat dan terima je. Apa yang saya tahu sekarang ni, saya kerja dengan jujur, ikhlas, rezeki daripada Tuhan. Esok lusa kalau saya susah, bukan ada orang nak tolong saya. Yalah Farida, takpelah. Jangan pedulikan orang cakap. Yang pentingnya, kita aja yang faham keadaan kita yang sebenar. Cik Ros pun dah bagi tahu dah semua orang kampung dan wanita-wanita kita ni semua. Supaya ikut contoh macam Farida. Ya. Itulah yang Cik Ros harapkan. Mudah-mudahan Allah berkati hidup Farida. Ya, insyaAllah. Terima kasih Cik Ros. Apapun, sekarang ni saya cuba jadi ibu yang terbaik untuk Aida. Yalah. Mudah-mudahan Allah lindungi kamu dan rahmat dia segalanya. Mudah-mudahan selamat kamu, ya? Amin. Terima kasih, Cik Ros. Cik Ros, saya pergi dulu, ya? Ya, baik. Saya akan makan untuk Aida. Assalamualaikum. Salam. Saya suka sangat tengok Farida tu, bang. Orang dia comel cantik, pakai tudung. Baik sangat budi pekerti dia, bang. Farida yang mana satu? Farida yang baru pindah ke kampung kita 2 tahun yang lepas. Yang tengah berpisah dengan suami dia yang tak bertanggungjawab tu. Bang tak ingat ke? Oh, ya. Dia tu memang baik, Ros. Kenapa Ros ada jumpa dengan dia?
Ha, itulah yang aku nak berbual dengan abang ni. Bukan apa, dengan kabar banyak orang kampung tak suka dengan dia, bang. Sebab katanya dia tu bekerja dekat hotel, buat kerja yang tak baik. Jual dengar juga pasal tu, bang. Tak ada, hari tu Johan pergi kedai Bali, jual makan. Lepas tu Mak Nun ada cakap, yang dia terdengar orang cakap, Faridah tu kerja dekat hotel, jadi tukang urut. Oh, dia lelaki kata dia. Nak bersepih dengan Aisyah. Tak baik dia cakap macam tu. Mak Tun cakap macam tu. Dia tak pertahankan Farida. Jangan dengar sampai situ memang. Lepas tu dia nak balik dah. Sudahlah, terus. Jangan sibuk dia kata kekai bunga. Nanti orang tak suka. Ambil tahu tu, bang. Tapi jangan lebih-lebih. Permainan orang macam tu hebat. Nanti dia tak ada kena-mengena pun terpaling sama. Betul, Mak. Oh, dengar macam-macam lah orang kampung kata. Entah betul tak tidak orang kampung. Jangan tak berani pun nak tanya bebek lah. Itulah yang Ustaz puas hati. Orang bercakap pasal Faridah macam tu. Orang tu punya baik. Terus, sudahlah tu. Kita makan dulu, eh? Macam mana kerja tu? Bagus? Alhamdulillah, Mak Nun. Asalkan dapat rezeki yang baik, yang halal. Cukup untuk sehari saya dengan Aida dah cukup. Ni, Mak Nun nak tanya. Janganlah kau marah pula. Tanyalah. Mak Nun dengar, kau kerja kat hotel tu mengurut lelaki. Tu pasal kau banyak duit. Betul ke? Astagfirullahalazim, Mak Nun. Siapa yang pandai-pandai buat mulut cakap saya kau bukan ni? Mak Nun tak tahu. Mak Nun memang cakap orang aja. Tak apalah. Mak Nun balik dulu lah, ya. Ni, nanti dulu. Mak Nun. Mak Nun, saya ni kerja dekat hotel. Kemas bilik. Jadi bila saya kemas bilik, saya dapatlah tips. Bila 20 bilik saya kemas, dapatlah tips lebih sikit. Dengan tulang 4 kerat ni lah saya tanggung makan minum saya dengan Aida. Sampai tu Mak Nun cakap saya bukan-bukan. Mak Nun tahu tak? Fitnah tu boleh bawa ke neraka. Bukan Mak Nun yang cakap. Mak Tun kau yang cakap. Kalau dia tak bagi tahu aku, aku pun tak tahu. Tak apalah. Saya balik dululah, ya. Balik dulu, Edah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah. Saya balik dulu, eh. Sama. Khabar, Validah? Baik, sihat. Alhamdulillah. Cik Ros datang ni nak beritahu ke Faridah yang Cik Ros sokong sangat-sangat dengan Faridah. Lantaklah orang nak cakap apa pasal Faridah. Pedulilah. Yang pentingnya Faridah jujur dan ikhlas cari rezeki menyara anak-anak. Jangan peduli pasal orang. Itulah dia Cik Ros. Saya tahu banyak orang kata pasal saya. Tapi itulah. Saya ni pekatkan telinga je. Mentang-mentang saya ni janda. Tak apalah Faridah. Macam ni, minggu depan persatuan-persatuan wanita dekat kampung ni ada perbincangan. Jadi Pak Ida nak, kalau boleh Kak Ros nak, Pak Ida ikut Kak Ros pergi sama. Terang kepada mereka, biar mereka semua tahu yang Pak Ida ni jujur dan ikhlas bercakap rezeki yang halal untuk anak-anak. Kalau boleh Kak Ros nak kamu sabar dan tenang, ya. InsyaAllah Cik Ros, terima kasih banyak ya. Cik Ros orang je lah faham saya. Eh, Cik Ros balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah.
Abu ini ada sebab sebabnya yang kita tak tahu, Ros. Ini adalah balasan masing-masing atas perbuatan kita masa kita hidup dalam dunia ini. Kita rentuh saja lah. Nah, Johan, pergi ambil kain baru. Kain kapal ni kena tukar yang baru, Ros. Yeah. Baik, Mak. Assalamualaikum. Tu minta maaf ya, tu nak tanya sikit. Ni, anak ni siapa? Saya selalu bawa dia pergi kerja. Kawan kerja dia lah ya. Bukan-bukan. Saya bawa aje. Dia kerja kat hotel. Untuk shopping, beli rumah, dah cukup dah. Okey bos, jumpa kejap lagi. Bye. Baik orang buat kerja yang halal, tapi rupa-rupanya dia buat kerja haram. Tak sangka terus macam tu. Sanggup dia jadi dia semata-mata untuk dapat duit. Itu semua haram dia. Dalam surah An-Nur ayat 2 dinyatakan bahawa perempuan dan lelaki yang berzina itu hendaklah dipukul 100 pukulan. Dan jangan dikasihani kerana Allah Ta'ala buka mereka itu. Jika tidak dipukul di dunia ini, dia akan dipukul keduanya di akhirat nanti dengan pukulan api neraka di hadapan sekian makhluk di pada pasyar nanti. Balasan pada orang-orang yang berzina dan membuat tubuh ini dosanya diulang besar sekali.
dan orang-orang yang macam ni tidak akan dapat masuk syurga buat selama-lamanya. Dan bahawasanya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi serta sekian gunung menaklukkan orang di sini dan menjual tubuh ini. Nauzubillah min dzalik. Tanah. Esok tuan tanah yang baru akan datang sini duduk dekat rumah ni. Kita semua kena keluar. Tanah sangat itu. Air dah badi ini sejuk. Tapi bila ada cikgu jadi panas. Cara kau ni bagus kan? Kau tak nak halau aku, kau buat cara macam ni. Astagfirullah. Jangan cakap cerita je kami nak buat macam tu.